good evening everybody. Selamat malam adik-adik serta bapak ibu dan sugeng dalu sadanya nak ya. Pertama-tama yang saya hormati bapak ibu berpendamping serta yang saya yang terhormat bapak kepala sekolah dan serta adik-adik siswa-siswi SMK Satya Praja 3 Pemalang yang saat ini sedang mantap, iya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena di malam hari ini kita banyak bersyukur karena kegiatan kunjungan industri SMK Satya Praja 3 Pemalang sudah berjalan dengan baik dan insya Allah hasilnya juga baik ya. Iya, salawat serta salam kita selalu haturkan kepada nabi junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu menjadi umatnya yang dapat syafaatnya di hari akhir nanti. Iya, adik-adik serta bapak ibu berpendamping pada kesempatan kali ini izinkan saya. Kalau kemarin membuka acara, maka katanya kalau ada pertemuan ada perpisahan. Ya mungkin inilah akhir dari kegiatan kunjungan industri, tapi bukan berarti akhir dari pertemuan kita ya adik-adik ya. Iya. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, permohonan maaf saya selaku PL atau peer leader dari satu yang mendampingi adik-adik serta bapak ibu guru pendamping dalam kegiatan kunjungan industri. Saya selaku pribadi ataupun TL dari bis lain meminta maaf jika selama melakukan perjalanan melakukan kesalahan baik secara sengaja ataupun yang tidak disengaja, baik yang terucap maupun yang di dalam hati. Di 11.12 sebelumnya saya mengucapkan untuk kampus Biru Mandiri, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak telah membantu dan mengantarkan kami untuk mengikuti kegiatan kunjungan industri hingga saat ini berjalan dengan baik. Untuk kesan-kesannya dari kami SMK Satya Praja, saya mewakili kita sangat puas dengan pelayanan kampus Biru Mandiri. Semuanya berjalan dengan lancar, dari makanan, ketepatan waktu, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.